Okay guys, sebelum video dimulakan, aku nak pesan jangan lupa like video ni dan tekan button subscribe. Oh ya, tekan button loceng sekali, okay? Jom! Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Astro Pala. Terima kasih kerana masih lagi menonton video di channel ini. Untuk video kali ini, aku ada beberapa menu kat depan aku ni, which is yang boleh dipanggil sebagai macam Indonesian street food lah kan, walaupun aku bukanlah beli kat Indonesia kan. Okay, so aku perkenalkan satu persatu. Okay, daripada kanan yang besar gedabak ni adalah bakso mercun. Apa yang ada kat dalam dia kejap lagi aku tunjuk. Tempe goreng, bakso yang biasa lah. So dia ada berbola-bola daging yang kecil-kecil dan dipairkan dengan bihun. Kicap cili yang daripada ini brand Malaysia kot kan, enak. Menu ni semua aku beli masa aku pergi ke Kampung Gajah. So aku nampak dia macam menarik, so aku beli dan aku bawa balik. Sebenarnya aku frozenkan dia dan aku prepare balik masa dekat rumah. So aku nak tuang dia punya awas-awas dulu sebelum mula makan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan semua. Aku mulakan dengan dia punya bihun. Ini adalah bakso saiz biasa. Tempe goreng kunyit. Bila tak ada benda pedas, kita kunyah cili lah kan. Bola daging dia lembut. Sup dia ni sedap lah. Cukup rasa lah. Dia ada rasa macam manis-manis sikit. Pedas-pedas sikit daripada dia punya cili tadi. Punya sup tu very kuat. Jom kita bedah bakso mercun ni, apa dia kat dalam dia. Oh, tumpah guys. Sini dia guys. Pedas. Yes.
Pedas. Bakso dia padat dengan daging. Lepas tu cili tu memang pedas lah. Rasa cili padi kot dia pakai ni. Pedas. Pedas satu mulut lah. Dia punya isi daging tu memang sangat padat. Dan cili tu memang berapi kat dalam mulut. Terasa ni. Sampai keluar-keluar pijah. Tapi kuah dia ni memang sedap. Aku suka kuah dia. Pijar dah mulut aku. Tahan pedas juga dia punya cili ni. Mana dia? Last one. Okay, dan so apa yang aku makan tadi adalah bakso. Aku tak biasa sangat makan bakso ni, tapi daripada apa pengamatan aku tadi, bakso yang ada kat depan aku ni memang sedap lah. Dia punya kuah tu sedap. Yang macam bakso mercun tadi, dia punya lah besar macam gini ha. Dia padat dan dalam dia tu ada cili yang sangat pedas. Itu pijar mulut selepas makan, mulut keliling semua jadi pijar. Dia punya bihun ataupun bakso yang biasa tu, yang kecil-kecil punya, itu sedap. Sebab dia kecil, jadi dia tidak terlalu padat sangat dia punya isi. Dan dia ada disulam dengan bihun dan sedikit cebisan daging. Sebenarnya dia ada sayur tapi aku dah buang sayur dia. Sebab aku tak nak dia basi kan. Yang tempe pula, tempe mana boleh silap babe. So tempe tu aku goreng sendiri, dipotong, kemudian disapukan kunyit dan digoreng garing. So bila makan cicah dengan kicap cili tu, oh memang snack yang sangat sedap. Okeylah guys, aku rasa itu je video aku untuk kali ini. Sekiranya korang suka dengan video aku ni, tekanlah button like. Dan sekiranya korang berminat dengan konten dalam channel aku, tekanlah button subscribe untuk support aku. Okey guys,
Sehingga kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Okay, bye.